Welcome back, it's me Andrika. Dan di video hari ini, aku mau buat video tentang how I arrange my stuff in my dormitory. Sesuai dengan video yang tadi baru kalian lihat, itu adalah video dorm aku, maksudnya video kamar aku. Dan itu benar-benar kayak unarrange banget dan pokoknya sangat enggak banget untuk dilihat. Jadi hari ini aku pengen rearrange supaya dia rapi, dan juga supaya kalau misalnya aku mau ngedit atau aku mau ngerjain sesuatu, aku lebih semangat dalam kerjainnya. Ini tuh bad habits ya guys, jadi kalian nggak boleh copy. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Hal yang paling pertama adalah aku ganti bed cover dan juga sarung bantal aku. Nah di sini karena di kasur aku banyak banget barang, jadi aku pindahin dulu ke posisinya semula dan aku ambil dari lemari bed cover dan sarung bantal yang baru. Nah, di sini sarung bantal dan bed covernya ada dua warna, yang biru dan juga yang kuning. Jadi kalau misalnya satu lagi dicuci, satu lagi bisa dipakai. Nah, setelah sarung bantal dan bed cover sudah terganti, sekarang aku mau ganti sarung selimut aku. Nah, di sini aku buat warnanya bertabrakan. Jadi, misalnya kalau bantal dan bed covernya itu warna kuning, maka selimutnya warna biru. Setelah ganti bed cover, sarung bantal, dan sarung selimut, aku sekarang mau lap area jendela karena di sini kita setiap pagi itu buka jendela untuk dapat pergantian udara. Jadi udara pagi itu kan seger banget, jadi kita suka buka kira-kira 10-15 menit. Habis itu debunya kan bakalan masuk ya, jadi aku harus bersihin hari ini. Nah, kalau kalian lihat ini debunya udah tebel banget karena sejak awal aku belum pernah bersihin, so hari ini aku memutuskan untuk membersihkannya.
Setelah area jendela sudah bersih, sekarang waktunya aku merapikan alat makan aku. Nah, di sini biasanya aku suka ngeringin alat makan aku setelah makan. Setelah itu, aku merapikan bagian lemari, contohnya baju, tas aku, dan lain sebagainya. Nah, ini nih guys yang paling penting, rapikan bagian area belajar. Kenapa? Karena area belajar yang bersih dan baik itu akan membuat kita lebih semangat dalam belajar. Kalau kalian nggak percaya, kalian cobain dulu deh. Aku yakin pasti kalian akan lebih semangat belajar kalau misalnya area belajar kalian itu tampak rapi dan bersih. Nah, di sini aku juga merubah letak dari si tempat belajar. Nah, ini tuh letak utamanya itu seperti ini. Cuman kemarin aku sempat ganti, kayak pengen ganti suasana aja. So, aku sekarang akan kembali ke tempat semula. Dan yang nggak kalah penting adalah sapu dan pel lantai di kamar kalian. Penasaran dengan afternya? Tungguin ya di video berikutnya. So, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And I'll see you on the next video. Bye-bye, terima kasih sudah menonton.